sido muy cariñosos conmigo siempre, me han ayudado en todo momento. Y bueno, he estado muy bien, he estado muy feliz aquí en el grupo, con los jugadores. Pero hay un tema personal que me hace tener que ir con esta. Coach Lewis, karena hari ini dia harus meninggalkan klub Persib karena alasan personal. Menurut dia, waktu dan perjalanan yang sudah dia lalui bersama Persib sudah dilalui dengan baik, dengan penuh kasih sayang, dengan penuh kecintaan dari semua aspek dari klub. Dan dia juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua, kepada orang-orang yang ada di sekitar dia saat ini, Paumo, Paku Suara, Pak Teddy, yang selama ini juga sudah sabar dan sudah memberikan apa ya, cinta dan kasih sayangnya kepada dia dan support dia sampai hari ini. Dan apapun yang dia sudah lewati bersama pemain juga sudah dilewati dengan baik, cuma ini hanya apa ya, alasan personal, sebuah tema yang cukup sulit yang harus diputuskan oleh pelatih. Di sini adalah untuk membicarakan kepergiannya Luisnya dari tim, dan dia percaya Alberto adalah profesional dan mau dan apa pelatih apapun itu dia akan tetap stay di sini dan akan tetap berlatih dan bermain dengan baik. Selamat pagi teman-teman semua. Seperti yang dikatakan oleh Pak Umbu, memang informasi dari Luis Milla, putusan yang diinformasikan ke kami itu sangat mendadak, sehingga dengan informasi dan keputusan yang sudah diambil oleh Luis Milla, ya kita tetap harus menghormati keputusan tersebut karena memang ada masalah pribadi keluarga yang memang harus kita hormati. Bahwa itu sudah diputuskan oleh beliau, sehingga ya kita tetap harus berjalan untuk menghadapi tantangan ini. Dan kami di internal sudah mulai mencari calon pengganti pelatih kepala yang akan segera kita review beberapa kandidat yang ada. Jadi mudah-mudahan bisa secepatnya kita bisa mendapatkan pengganti dari kuncinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi Paku Suara, Bismillah, ada cetak semua. Jadi ini memang saya kemarin sangat terkejut ya. Terkejut sekali karena tim memang kita dalam keadaan membutuhkan pelatih. Karena ini baru 3 kali draw ya. Masih ada harapan sebetulnya. Masih ada harapan. Bukan masih ada harapan, harapan Pak. Karena kita memicu pemain. Sebetulnya saya dulu udah capek sepertinya, tapi ya udah umur. Tapi saya masih punya rasa tanggung jawab, masih mencintai prinsip apapun. Berkejadian kemarin, maaf ya, saya penjungkakan kejadian, tapi saya hadir. Padahal saya ada janji dengan salah satu tamu dari Jakarta kemarin. Begitu kemasukan, saya tidak akan pulang. Karena takut kalah, saya tetap memberikan motivasi kepada pemain. Tahu-tahu, Bismillah, bicara, gitu ya. Jadi urusan keluarga, ya, pemilih, istrinya, orang tuanya, istrinya ngelamun terus, karena orang tuanya sakit parah katanya. Lebih parah,
Jadi apapun juga mereka harus tetap pulang. Tapi dalam pulang ini kita tanya dengan Pak Teddy kan. Saya tanya pulangnya berapa lama. Tapi tidak menentu untuk pulang dan untuk mungkin selamanya dia kembali. Nah ini yang jadi masalah. Kalau ada sakit menurut saya, ya pulanglah tidak ada masalah. Paling lama 10 hari. Tapi mereka tidak menjanjikan untuk kembali. Itulah yang saya sampaikan. Kaget ya. Kalau situasi seperti ini, pasti pun juga mencari pelatih kan tidak gampang. Tidak gampang ya. Ini yang menjadi problem buat Persib. Tapi ya, apapun ya. Persib mungkin sekarang dirundung seperti ini. Biasanya lebih baik apa awal gitu kan, dari awal jelek umpamanya, tapi mudah-mudahan di depan gak berdoa semua. Persib mudah-mudahan akan lebih baik, dan siapapun juga nanti pelatihnya, dan Pak Glenn pun juga pasti memikirkan bagaimana ini mencari pelatih gitu kan. Pasti gitu kan, karena nanti itu juga ada kerja-kerja siapa dulu lah gitu kan. Ini ya Pak Teddy yang akan dijelaskan juga. Ini yang jadi masalah dan problem berat buat Persib. Ya, saya tidak banyak bicara. Ini sebetulnya ya, bila juga tidak jelek ya gitu kan. Nah, kita dalam pertandingan kemarin juga bagus lah, anak-anak tuh kemarin itu sudah bagus. Cuma kita tidak keberuntungan aja ya, tidak beruntung. Untuk kemarin 2-2 dan kita masih tertolong ya, hampir kita juga menang ya di menit terakhir. Bisa tidak akan bicara dulu masalah situasi Pak, nanti kita pun juga mungkin bikin surat atau bagaimana ya, supaya juga pemimpin di wasit juga supaya netral. Itu aja yang saya sampaikan. Mohon maaf juga ada yang salah tadi sampaikan sama saya benar-benar terkejut dan prihatin ya situasi begini, pelatih pergi gitu. Itu aja yang saya sampaikan. Terima kasih. Seperti yang tadi disampaikan oleh Coach Wisbila, Pak Umu dan Pak Teddy dan Jeffy, kami tentunya sangat kaget, tapi apapun itu kita hargai karena memang kaitan alasan keluarga. Kami mengucapkan terima kasih tentunya kepada Coach Wisbila dan beserta asisten yang dalam kurun waktu selama ini telah membantu tim Persib Bandung. Mudah-mudahan dan kita doakan keluarganya, ibunya maupun istrinya lekas sembuh dan Wisbila senantiasa diberikan kesehatan. Saya kira itu aja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Thank you, coach. Apa tadi saya? Sudah.
Oh, Dewi ngerah dadah. Coach. Buka. Ya, Lut. Coach. See you next time. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.